Halo, bertemu kembali di sini. Ini Ciku Tim. Dan hari ini kita akan teruskan perbincangan kita dalam bab ke-12, yaitu klub dan persatuan. Dan di video nomor 3 ini, kita akan bincangkan tentang bahagian akaun yuran ahli. Ini cumalah satu bahagian pengenalan. Belum lagi kita buat akaun, tapi kita perkenalan dahulu. Yuran ahli merupakan sumber hasil utama bagi sesebuah klub dan persatuan. Ahli klub dan persatuan membayar yuran ahli secara bulanan ataupun secara tahunan. Jadi ini bergantung kepada polisi ataupun dasar klub dan persatuan berkenaannya. Selalunya akan wujud dua keadaan berikut. Maksudnya dari segi penerimaan yuran. Yang pertama, penerimaan yuran lebih. Penerimaan yuran lebih ataupun dipanggil sebagai yuran terdahulu. Kemudian keadaan yang kedua, penerimaan yuran kurang daripada yuran sepatutnya, yaitu yuran tertunggak. Yang tertunggak ini maksudnya terkurang ataupun bermaksud terakru. Jadi, yuran tertunggak ini kita boleh fahamkan sebagai yuran terakru. Dan satu lagi, saya nak ingatkan di sini, yuran merupakan hasil kepada klub dan persatuan. Jadi, yuran terdahulu itu, dia merupakan hasil terdahulu. Manakala, yuran tertunggak merupakan hasil terakru. Yuran terdahulu merupakan hasil terdahulu kepada klub dan persatuan. Jadi, kalau kita lihat di sini, hasil terdahulu, ini nampak tak? Hasil terdahulu ini merupakan LS. LS itu liability semasa. Jadi kita boleh katakan yuran terdahulu ialah liability semasa. Yuran tertunggak pula, yuran tertunggak merupakan hasil terakru kepada klub dan persatuan. So kita cuba lihat hasil terakru. Hasil terakru. Hasil terakru. AS. Jadi, hasil terakru merupakan aset semasa. Dan dengan kata lain, yuran tertunggak merupakan aset semasa kepada klub dan persatuan. Sekarang kita berkenalan pula dengan format akaun yuran. Jadi, akaun yuran disediakan dalam bentuk T. Yaitu sebelah debit di sini dan juga sebelah kredit di sebelah sini. Jadi kita coba lihat dulu satu persatu apakah butiran yang ada di sebelah debit akaun yuran. So kita ada yuran tertunggak awal ataupun yuran terakru awal. Pendapatan dan pembelanjaan ataupun dia setaraf dengan UR, untung rugi. Kemudian untung yuran terdahulu akhir. Jadi jumlahkan tiga-tiga ini kita akan dapat satu angka debit. Kemudian di sebelah kredit pula, yuran terdahulu awal. Penerimaan dari segi bank ataupun tunai. Kalau terima cek, kita masukkan tunai lah. Kalau kita terima cek, kita masuk di dalam bank. Kalau kita terima cash money, tunai, kita akan tulis tunai di sini. Kemudian yuran tertunggak akhir. Jadi jumlahkan ini. Kita akan dapat angka kredit. Format ini agak sukar difahami ya. Seperti menggunakan perkataan yang seperti yuran tertunggak, yuran terdahulu awal, yuran terdahulu akhir. Ini agak mengerilukan. Jadi saya sudah sediakan satu lagi format yang lebih mudah untuk difahami ya. Inilah format akaun yuran yang telah dipermudah. Jadi, kita coba lihat apakah kandungan di dalam akaun yuran yang telah dipermudah. Jadi, di sebelah debit, kita nampak baki BB. Baki BB awal ini merujuk kepada yuran tertunggak awal. Manakala di sini, baki BB di sebelah kredit merupakan yuran terdahulu awal. Nah, disebabkan yuran terakru ataupun yuran tertunggak awal itu merupakan aset semasa. Jadi kita catatkan di sebelah debit.
Manakala yuran terdahulu merupakan liabiliti semasa, itulah kita letak di sebelah kredit account yuran. Dan sama juga di bawah sini, kalau kita terima cek, kita tulis bank. Kalau kita terima yuran dengan tunai, kita tulis tunai. Okay. Pendapatan dan perbelanjaan ini setaraf dengan UR ataupun untung rugi. Okay, macam tadi juga. Okay, yang berbeza di sini ialah, okay, kita akan tuliskan bagi akhir. Okay, akhirnya itu yuran tertunggak akhir di selepas double line. Selepas double line, bagi BB, kita tulis sebagai bagi BB. Dan akan bawa ke atas secara songsang, okay, menjadi bagi HB. Okay, jumlah di sini sama. Okay, sama dua jumlah ini. Cuma dia di bawah dari bagi BB ke bagi HB secara songsang. Sama juga bagi akhir yuran terdahulu. Okay, sebab dia liability, jadi kita catat di sebelah kredit, di bawah double line, dan dibawa ke atas secara songsang. Okay. Dan selalunya, okay, angka pendapatan dan perbelanjaan ini dikosongkan. Okay, dikosongkan, okay, dan kita akan jumlahkan sebelah kredit. Okay, jadi dapat jumlah besar, isi di dua-dua tempat, dan tolak bagi HB, tolak bagi BB, dan kita akan dapat pendapatan dan perbelanjaan. Selalunya begitulah. Langkah untuk menyediakan akaun yuran, jadi kita lihat. Yang pertama, kenal pasti semua maklumat penting. Itu yang pertama. Masukkan bagi BB awal. Okay, sama ada bagi BB untuk yuran tertunggak ataupun yuran terdahulu. Yang ketiga, masukkan penerimaan yuran di kredit account yuran. Yang keempat, lukis double line dan masukkan bagi BB akhir. Bagi BB akhir dibawa ke atas secara songsang menjadi bagi HB. Dan last sekali, imbangkan akaun. Akaun imbangan, angka imbangan merupakan pendapatan dan perbelanjaan. So, mari kita lihat dengan lebih detail lagi. Nah, akaun yuran akan disediakan dalam bentuk T ya, dalam ledger. Step 1, okay. Dan semasa kita dapat soalan, kita perlu kenal pasti semua maklumat penting dalam soalan. Lakukan pengiraan jika perlu. Okay, jadi untuk sekarang kita akan skip step yang ini ya, sebab saya hanya nak memberikan pencerahan awal tentang format, okay, bukan tentang soalan. Jadi kita akan skip step 1 ini. Okay, kita teruskan dengan step 2. Masukkan bagi BB awal. Yuran terakru awal masuk di sebelah debit, manakala yuran terdahulu awal akan masuk di sebelah kredit seperti berikut. Okay. Bagi BB awal, yaitu yuran terakru awal masuk di sebelah debit, manakala yuran terdahulu awal masuk di sebelah kredit. So, kita tuliskan dua-dua itu sebagai bagi BB. Okay. Selesai step 2. Step 3. Masukkan penerimaan yuran sepanjang tahun. Nah, berapa yang diterima, itulah yang masuk. Tak kira terakru kah ataupun terdahulu. Masuk di sebelah kredit. Okay, jadi masuk di sebelah kredit akaun yuran. Kenapa? Kerana hasil bertambah. Jadi ingatkan, kalau hasil bertambah, catatan mesti dibuat di sebelah kredit. Okay, jadi bank ataupun tunai XX. Okay, ingat kalau terima cek, tulis bank. Kalau terima tunai, tulis tunai. Okay, step 4. Selang 2 ataupun 3 baris di sebelah yang panjang. Dan lukiskan double line di kedua-dua belah debit dan kredit. Sebelah yang panjang maksudnya di sini ya. Kita banding sebelah debit dan kredit. Dan didapati sebelah kredit ada dua catatan. Jadi sebelah kredit lebih panjang. Di sebelah panjang, kita selang dua ataupun tiga baris. Dan lukiskan double line seperti ini. Okay, so nampak ada double line. Pastikan lukis di barisan yang sama. Okay, di ruangan jumlah. Okay, step 5. Di bawah double line, masukkan yuran terakhir akhir dan di sebelah debit dan dibawa ke atas secara songsang menjadi bagi HB. Saya ulang. Di bawah double line, masukkan yuran terakhir akhir, okay, yaitu bagi BB akhir, di sebelah debit akaun yuran dan dibawa ke atas secara songsang menjadi bagi HB. Okay, so kita masukkan di sebelah debit bagi BB,
dan di bawah ke atas menjadi bagi HP. Okay, menjadi bagi HP. Di bawah tabel line juga, masukkan yuran terdahulu akhir di sebelah kredit dan di bawah ke atas secara songsang menjadi bagi HP. Jadi sama juga di sini. Masukkan bagi BB akhir untuk yuran terdahulu dan juga di bawah ke atas menjadi bagi HP. Jadi ingat, kosongkan satu ruangan di antara bagi BB dengan bagi HP untuk menulis butiran pendapatan dan belanjaan. Step yang terakhir, imbangkan akaun dan tuliskan angka imbangan di sebelah debit akaun yuran dengan butiran pendapatan dan perbelanjaan. Maksudnya di sini, kita akan jumlahkan tiga-tiga butiran di sini, isi di dalam double line di dua-dua belah. Kemudian kita akan ambil jumlah di sini, di sebelah debit ini, tolak dengan bagi BB, bagi HP dengan bagi BB. Dan jawapan dia akan kita isikan di ruangan kosong di sini dengan butiran pendapatan dan perbelanjaan. Oke, okay, jadi saya melalui presentation ini sekadar ingin memberikan pencerahan awal tentang penyediaan akaun yuran sebelum kita melihat demo pada video seterusnya. Jadi, pastikan Anda telah menonton dengan teliti dan cuba memahami setiap catatan tersebut. Sekian sahaja untuk video yang ketiga. Jumpa lagi di video yang keempat.